Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry Luki. Ya. Ini saya mau mencoba keramaian di Kaliwungu karena dengar-dengar ada cawalan di sana pasti rame. Iya. Kita coba saja ke sana. Oke. Ini masih di Kendal ya, habis video sebelumnya lah. Saya ke Kendal ke rumah teman. Biar dikira mudik. Ya, ini saya bawa. Jadi saya bawa waduh. Nah, ini saya bawa bingkisan. Lumayan dari teman. Ini emosi bensin dulu ya nih. Mobilnya di mana ya? Udara alhamdulillah panas cerah. Tidak hujan, tidak mendung. Panas sekali. Ini mau bensin di mana ya? Bensin sudah mau habis. Oh ya, ini dia kiri jalan. Oke. Saya isi bensin dulu. Ya, habis isi bensin, kita langsung ke arah Kaliwungu ya. Jadi nanti kalau tadi saya berangkat alatnya jalur lingkar, kalau ini lurus saja biar bisa lewat Kaliwungu kotanya lah. Kendal. Ya. Ini ke Kaliwungu Kota, Bojolimbangan, ditampil kanan. Ke kiri ya Semarang, sama-sama Semarang ya, cuman lewatnya jalur lingkar. Yuk, kita langsung aja ke kanan. Oke, ini mau kemana nih? Aduh, panas banget nih. Mulai mobil putih silau. Sabar bos. Sabar bos. Ini udah sampai di apa namanya rel. Jalan ramai sih, ramai banget, tapi gak sampai macet. Dan panas banget nih. Ah, mau kemana sih? Kaliwungunya ya. Dan di sini udah ramai, yang buka-buka toko itu udah ramai banget. Gak kayak Semarang, masih sepi, banyak yang tutup. Elektronik udah buka, toko bangunan udah buka. Oh, toko sepatu macam-macam buka semua nih. Benar, jadi pernah punya teman sini sih dia. Katanya kalau malam itu Kaliwungu nggak pernah ada matinya, kotanya hidup terus. Bener, ini aja rame. Oh, toko HP, toko baju, semua buka itu. Oh, Semarang masih tutup.
Tapi kalau malam lebih ramai ya. Ini udah mau keluar Kaliwungunya nih. Keluar kali umumnya nih, berapa dari alun-alunnya lah, udah jauh. Ini kerupuk-kerupuknya jatuh. Ya itu tadi plat AA. Plat AA itu bisa Magelang, bisa Temanggung. Jadi seperti itu ya, kalau mudik itu barang-barangnya itu yang bawahnya banyak, jadi itu kasihan. Ya mungkin mana ya, barang-barangnya itu juga nggak baik juga, karena kan satu bikin konsentrasi berkendara juga kurang enak mungkin ya, terus nggak imbang juga, apalagi bawa tadi anaknya 4, anaknya 2, jadi berempat motornya tadi. Ya semoga aja sampai tujuan lah Pak Bu ya, aman. Tadi ada barang-barang jatuh sih, kerupuk sama jajanan atau apa mungkin itu. Mungkin bukan barang-barang yang berharga mungkin. Ya saran saya, kalau mudik kalau bisa bawa barang seperlunya, dan kalau bisa dikirim kirim aja lah. Sekarang udah paketan Pak. Ekspedisi juga udah bagus-bagus, udah banyak juga, murah juga sih. Daripada membahayakan nyawa atau bikin ya jatuh atau apa barangnya hilang, ayo mending dikirim lebih aman. Oke, cukup sekian ya untuk vlog saya di Kaliwungu Kendal ini. Ya ini udah memasuki Kota Semarang. Kota Semarang. Oke. Cukup sekian, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf, mohon minal aidin bapak izin, mohon maaf lahir dan batin. Maaf jika ada salah kata yang sengaja maupun tidak sengaja. Oke, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.